Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita kembali lagi di game Tower of Fantasy. Untuk kali ini saya akan membagikan tips dan cara menyelesaikan quest misi wind turbine ya. Turbine berarti kipas angin ya, semacam aliran listrik gitu ya. Nah, tuh ya seperti itu ya kan. Posisinya di sana kan ya. Ini sebelumnya saya udah selesai ya. Tadinya ada 3 turbin ya. Sisa 2. Nah, yang satu tadi yang saya selesaikan itu naik ke atas ke bebatuan ya. Ya. Ini terbang ya. Ini yang kedua nih. Jadi pelan-pelan ya kan. Jadi mendarat pelan-pelan tuh seperti ini aja. Ikutin ya video ini ya, nonton sampai habis ya. Karena ini video bermanfaat untuk kalian ya. Nah, memperbaiki turbinnya yang rusak. Mungkin karena cuaca buruk atau gimana ya. Ini animasinya bagus banget kan, keren. Nah, setelah itu tinggal satu lagi ya kan. Ya. Jadi kita tunggu dulu nih alat terbangnya ya. Ada koldonya, CD namanya. 75 detik, 74 detik. Nah, sebelah kanan ya. Tuh, sebelah kanan bawah tengah. Nah, oke. Okay. Nah, kita terbang. Tuh, ya. Jadi kalau kalian yang turbin pertama ya, jadi untuk naik batu gede ya, kita naik ke atas ya, emang lumayan susah. Jadi cari tempat tertinggi ya kan. Jadi kita harus berurutan batunya, misalkan 1, 2, 3. Jadi kita satu dulu, jangan langsung ketiga gitu ya. Ilustrasinya gitu gambarannya ya. Nah seperti ini. Ini yang ketiga nih, naik ke atas batu ya kan. Ya. Nah, yang pertama kalian ntar tuh menggunakan alat terbang ya. Ini cooldown ya saya, alat terbangnya 25 detik yang sebelah kanan bawah tengah ya. 22 detik tuh. Nah, kayak gini, tuh loncat, loncat. Nah, kan kalau misalkan tenaga kita udah habis nih ya, otomatis kan turun. Nah, ini saya membagikan triknya nih ya untuk kalian. Nah, ntar dulu nih. Posisinya kan di sini ya kan, kita turbinnya. Nah, kita terbang menggunakan alat terbang, set, langsung nempel ke bebatuan. Nah, gitu ya gayanya. Tuh kan, satu. Nah, kalau misalkan kalian tenaganya habis tuh, ada semacam putih-putih gitu ya sebelah kanan tengah tuh ya. Tuh, ya. Kita berhenti, berhenti dulu ya kan. Jangan dipaksakan. Kalau berhenti, otomatis ini nggak berkurang ya gayanya. Tuh, saya berhenti ya kan, nggak berkurang ya kan. Kita lanjut lagi. Aduh, ini saya dikit lagi mau jatuh. Nah, berhenti lagi. Oke. Berhenti lagi. Nah. Langsung ke atas ya kan. Aduh, tuh susah kan ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu caranya, bakal jatuh lagi ya kan. Tuh kan. Lumayan. Nah. Ini turbinnya di sini ya kan ya. Jadi turbin itu ada 3 ya. Yang pertama saya sudah selesai. Nah, yang kedua sudah kasih tahu. Nah, yang ketiga ini juga saya ngasih tahu ya kan. Jadi tuh ya, tuh ya. Jadi kalau kalian mau cepat, pertama kalau untuk mendaki pegunungan atau turbin kayak gini, naik alat terbangnya. Tuh, saya jatuh ya. Karena nggak kuat tenaganya. Nah, alat terbang saya cooldown ya. Oke. Tuh, semacam ini. Ya. Oke, tuh kan. Bisa pakai langsung pakai manjat atau menggunakan alat terbang juga bisa ya, kan ya. Jadi kalau menggunakan alat terbang jadi minimalisir tenaga kita ya kan. Jadi mengurangi tenaga kita biar nggak bisa turun lagi gitu ya. Tuh. Kan selesai. Ya. Laporan ya, karena turbinnya sudah diperbaiki semua ya. Jadi yang pertama triknya nih ya kan, caranya kalau untuk mendaki gunung ya, pertama terbang dulu menggunakan alat terbang kalian ya. Kedua ya, kalau udah kecapean tenaganya berhenti dulu ya, gitu ya. Nah, laporan ya, kita ke ini ya, ke Barling ya, karakter Barling ya. Oke, selesai.
Oke, itu saja kan ya. Semoga bermanfaat.